بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله على كل حال ونعمة الحمد لله على نعمة الإسلام هار ini kita masih dalam keadaan عملي Ramadan ber memperbanyak kebaikan di bulan suci Ramadan karena sesungguhnya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Sesungguhnya nah, subhanallah pemirsa tempo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang sia-sia yang kita tanamkan. Contoh misalnya seseorang menanam kebaikan di dalam Al-Qur'an disebutkan faman Siapa yang menanam kebaikan sekecil apapun, mereka akan dibalaskan. Dharra, dharra yakni partikel terkecil. Ya, wa may ya'mal mithqala Siapa yang beramal sekecil apapun keburukan, maka itu pula akan mendapat uh, balasannya. Ketika Anda menabur hak Allah atau ketika kita berlaku menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah إحفظ yahfazukah. Ini yang dimaksud dengan apa yang engkau tanam itu yang akan kau petik. Engkau ingat Allah di saat engkau senang, Allah akan mengingatmu di saat engkau susah. Nah ini banyak banget yang uh, dari diantara teman-teman mungkin pemirsa tempo ini teman-teman millennials yang kadang kala ingat Allah tuh pas susahnya doang gitu. Jadi kata Al-Quran kan begini, Wana balukum wal Engkau pasti akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Loh kok ada ujian kebaikan? Ya, memang kemiskinan itu ujian keburukan, tapi kekayaan itu juga ujian. Tapi ujian kebaikan, banyak orang gampang mudah mengingat Allah ketika mereka lagi nggak punya apa-apa. Ya Allah, susah banget hidupku. Ya Allah, eh, sukar banget. Ya Allah, begini amat sih hidup gue gitu kan. Banyak mengingat Allah ketika dia susah, tapi ketika berada di atas awan, berada di atas langit, berada di ketinggian, berada dalam kekayaan, berada dalam kesehatan, berada dalam kesenangan susah sekali untuk mengingat Allah. Makanya ada istilah tabarruj. Apa itu tabarruj? Ujian dari Allah berbentuk kebaikan yang membuat orang lupa. Ya Allah, ya Rob. Ya semoga Allah memberikan kita ujian yang kita mampu untuk melewatinya. bisyari wal khairi fitnah. Maka itu yang pertama. Yang kedua, tabur tua yang kedua yang paling bagus untuk kita amalkan apa? Taburkan kejujuran, maka keberhasilan akan datang kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis sidqi. Fa inna sidqa yahdi bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Tanamkan yang namanya kejujuran. Karena kejujuran itu yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan menuai yang namanya kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu albir itu akan menuai yang namanya surga dan takutlah akan kebohongan karena kebohongan itu akan menuai yang namanya keburukan dan keburukan akan menuai tidak lain dan tidak bukan hanyalah azab neraka nah ini tabur tuai yang kedua kalau engkau menaburkan kejujuran maka kebaikan yang akan engkau tuai kalau engkau telah menaburkan kebaikan maka yang akan datang kepadamu adalah surga kebalikannya sebaliknya kalau engkau menabur kebohongan, ketidakjujuran, maka keburukan yang akan engkau tuai. Dan ketika engkau sudah menuai yang namanya keburukan dan engkau tanam kembali keburukan tersebut, tidak lain dan tidak bu tidak bukan yang engkau dapatkan hanyalah sesuatu yang namanya adab neraka. Nauzubillah Banyak misalnya uh, teman-teman milenials, nih, pemirsa tempo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika misalnya enggak usah jauh-jauh berdagang, online shop atau misalnya ketika kita berbisnis ya banyak uh, young entrepreneur misalnya teman-teman yang udah mau mulai uh, merambah ke dunia bisnis yang modal utama kita adalah kejujuran. Lihatlah baga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkat kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Allah mengangkat beliau, Allah memuliakan beliau dan semua manusia, semua orang yang ada pada saat itu mereka semuanya memanggil Rasulullah SAW dengan sebutan Al-Amin. Jadi sebelum sebelum mas e, menjadi Rasul sebelum mendeklarasikan diri sebagai seorang Rasul Allah swt ya e, penerima wahyu maka Rasulullah SAW sangat dicintai oleh masyarakat Mekah apa karena Rasulullah selalu menabur yang namanya kejujuran sukses dalam usahanya sukses dalam perdagangannya sukses dalam dakwahnya apa yang membuat Rasulullah sukses seandainya mungkin kita hitung hitungan gitu ya Rasulullah tuh harusnya jadi Nabi di umur 17 tahun aja supaya lebih lama durasi dakwahnya. Tapi Allah baru mengangkatnya menjadi Rasul, menurunkan wahyu di umur 40 tahun. Kenapa? Karena ternyata yang ditabur di awal itu, kebaikan-kebaikan yang ditabur itu udah banyak banget. Sehingga ketika berdakwah orang mudah sekali untuk ikut kepada baginda Nabi SAW. Walaupun tetap ada rintangannya, karena nggak selamanya orang jujur itu eh, dicintai. Pasti ada yang benci dengan kita. Namanya kebaikan, orang-orang yang berlaku buruk akan tidak menyukai kebaikan tersebut. Nah, tanamlah kebaikan, kejujuran maka kebaikan akan datang kepadamu. Tanamkan penjagaan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan menjagamu. Apalagi yang kita tanamkan, tanamlah sifat sabar, karena ketika engkau bersabar, keberhasilan yang akan engkau petik. Tuailah kesabaran, taburlah kesabaran, maka engkau akan menuai yang namanya keberhasilan. An-nafsu markabun, walijamuhu as-sabar. Coba lihat orang-orang sukses, Misalnya, di luar ada siapa, Steve Jobs, misalnya, atau uh, Thomas Alva Edison, atau misalnya Albert Einstein, semua orang-orang luar, misalnya, atau para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam Islam, orang di Indonesia, Pak Habibie, misalnya, Pak, siapa yang menjadi, menjadi inspirasi kita, semuanya tidak akan mungkin mendapatkan keberhasilan kalau mereka tidak ada kesabaran dalam dirinya. Seandainya mereka mudah menyerah. Tidak bersabar, maka keberhasilan itu tidak akan datang kepadanya. Maka taburlah kesabaran, maka insya Allah keberhasilan akan datang kepadamu. Insya Allah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.